Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pedagang InstaForex. Saya Siti Marwah Idris membawakan kepada anda berita perniagaan terkini dari InstaForex TV. Bersempena perayaan Halloween yang akan datang yang merupakan perayaan tradisi rakyat Ireland, Pound Sterling dijangka mengukuhkan kedudukannya dalam pasaran Forex. Satu lonjakan mendadak bagi permintaan barangan sempena Hari All Saints dijangka mencetuskan aliran positif dalam aktiviti pengguna di United Kingdom. Menurut anggaran Konfederasi Industri British, petunjuk jualan runcit terus mengekalkan bacaannya sebelum ini dan berada pada 31 mata. Walau bagaimanapun, kebanyakan penganalisis meramalkan penurunan pada 25 mata. Dalam konteks laporan ini, pedagang membuat penelitian ke atas pandangan mereka untuk membeli pound British. Dalam keluaran laporan jualan runcit, pelabur menunjukkan minat membeli pound sterling dan disokong oleh data KDNK UK yang dikeluarkan pada hari Jumaat. Jadi, pemulihan ekonomi yang mantap dapat mendorong jawatan kuasa dasar kewangan Bank of England untuk mengatur perubahan. Bagi pasangan GBP USD, Pound British melonjak lebih 60 mata ke paras 1.6140. Mata wang British turut disokong oleh keluaran berita bahawa bank-bank zon Euro yang merupakan rakan dagangan UK yang utama telah selesai menjalani ujian tekanan dengan kejayaan sederhana. Walau bagaimanapun, pihak pakar dari Commerce Bank menegaskan bahawa aliran menaik mungkin bersifat sementara. Penganalisis Commerce Bank percaya bahawa pasangan GBP USD akan turun ke paras 1.5855 dalam tempoh 3 minggu terdekat. Oleh itu, cadangan asas bagi peniaga untuk mendapatkan faedah dari keadaan semasa adalah dengan membuat pesanan jualan. Sekian berita perniagaan terkini dari saluran InstaForex TV. Teruskan setia bersama kami. Terima kasih dan jumpa lagi.